Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau ngasih resep yang kedua ya. Ini mantap banget. Bakso mercon atau bakso lava atau juga bakso beranak ya. Kalian bisa lihat, ini mantap banget. Aku kasih cabai, aku kasih sambal. Pokoknya anti gagal dan anti keluar cabai yang di dalamnya. Dan mantap banget buat pecinta pedas ya. So, buat kalian yang penasaran, tetap stay tune terus ya, tonton videonya sampai habis. Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya guys. Oke, kita langsung aja ke tutorial videonya. Let's go! Oke, di sini udah ada bahan-bahannya ya guys buat bakso yang gedenya. Di sini udah ada 400 gram daging ayam. Di sini juga udah ada ayam buat dalemannya ya. Di sini ada 7 bawang putih dan di sini ada tepung terigunya 1 sendok besar. Di sini ada setengah sendok kecil baking powder dan di sini udah ada 1 telur. Acinya itu ini tepung tapiokanya 2 sendok besar ya. Di sini ada merica, aku taruh 1 sendok kecil. Dan di sini ada penyedap rasa 1, kalian bisa kasih Ajinomoto ataupun apa itu ya. Dan di sini udah aku siapin ya buat dalemannya, buat bikin sambalnya dan aku mau kasih bijian cabe seperti kayak gini. Oke, ini bahan-bahannya kita blender ya, guys. Oke, ini yang udah kita blender kita campur ke daging ya. Kasih tepung terigu, baking powder, tepung tapiokanya. Oke, seperti kayak gini ya, guys. Oke, ini buat sambalnya aku goreng ya ininya. Oke, ini yang udah aku goreng ya. Oke, ini yang udah kita goreng tadi kita blender ya. Oke, seperti kayak gini guys buat dalemannya. Wow, mantap. Oke, ini aku taruh mangkok ya guys. Kita ulas dulu pakai minyak. Sekarang kita taruh dagingnya. Oke, udah seperti kayak gini, kita taruh bakso kecilnya. Kita taruh cabai. Kita taruh sambal. Oke, seperti kayak gini guys. Oke, seperti kayak gini ya. Kita taruh ke ini ya, air. Bismillah. Seperti kayak gini aku taruh sama mangkok-mangkoknya guys. Ini kalian bisa lihat ya, di sini karena ada adonan tadi yang masih sisa, aku taruh yang bakso yang kecil-kecilnya ya. Dan ini udah aku keluarin dari mangkoknya, kalian bisa lihat, oh gede banget guys. Dan tidak keluar ya, itu cabai-cabainya. Pokoknya anti gagal, kalian wajib coba resep yang satu ini, mantap pokoknya. Dan biarin ya sekitar 40 menit, biar mateng. Dan kita kasih cabai atasnya sambal yang tadi. Mantap guys. Buat pecinta pedes ya, ini mantap banget. Oke, kita dibelah ya. Kita lihat. Wow. Kenyal dan mantap banget. Ini yang kedua kalinya aku bikin karena emang enak banget. Kalian bisa lihat ya.
Tuh bisa dilihat ya, ada cabenya guys. Oke, segitu aja tutorial videonya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Selamat mencoba resep-resep masakan dari aku ya guys.